Pulis terus catat kemenangan ke atas JDT pada perlawanan kedua. Perlawanan persahabatan kedua membabitkan pasukan Liga 1 Thailand, Pulis terus menentang Johor Darul Takzim di Stadium Sultan Ibrahim menyaksikan skor bimbingan Tan Cheng Ho memperolehi kemenangan 3-2 mengatasi JDT. Kehilangan beberapa pemain utama JDT yang dipanggil ke skuad kebangsaan antara sebab hilang momentum kemenangan, namun ini merupakan peluang kepada pemain-pemain simpanan untuk membuktikan sesuatu dalam siri perlawanan persahabatan. Ini merupakan kemenangan pertama bagi Tan Cheng Ho yang mengambil alih kelab tersebut, kini sedang bersaing hebat untuk memastikan kekal beraksi di Liga 1 Thailand. Pulis Terok kini berada di tangga ke-14 Liga selepas 21 perlawanan Liga, dan kehadiran Cheng Ho adalah untuk memastikan kelab tersebut tegur selamat dari zon penyingkiran. Selepas ini satu lagi kelab dari Liga 1 Thailand iaitu Chonburi FC bakal bertandang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk mengadakan perlawanan persahabatan menentang JDT. Kelab-kelab dari Liga Thailand tertarik untuk datang ke Johor disebabkan fasiliti yang ada boleh dikatakan antara yang terbaik di rantau Asia, dan disebabkan itu mereka memilih Johor sebagai lokasi pilihan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.